Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, untuk bumbu utamanya, di sini saya hanya menggunakan bawang putih. Saya gunakan sebanyak kurang lebih 3 siung ukuran besar ya. Nah, bawang putih ini kita boleh potong-potong dulu kecil-kecil seperti ini. Kemudian saya tambahkan garam sekitar setengah sendok teh. Jadi bumbunya cuma bawang putih dan juga garam untuk bumbu halusnya. Nah, ini kita ulek dulu bawang putihnya sampai bawang putihnya benar-benar halus ya. Nah, ini bawang putihnya udah mulai halus. Oke, jika udah halus seperti ini, udah cukup ya teman-teman. Nah, selanjutnya bawang putih ini kita geser dulu atau saya sisihkan. Saya akan ambil satu wadah besar, kita boleh ambil baskom. Kemudian di sini saya menggunakan telur ayam ya teman-teman. Nah, ini kita pecahin aja. Jadi untuk telur ayamnya ini ukurannya agak lumayan besar. Saya gunakan sebanyak 2 butir, kita gunakan putih dan kuningnya. Kemudian sini saya tambahkan gula pasir sebanyak kurang lebih 3 sendok sampai 5 sendok makan, tergantung kalau teman-teman senangnya agak manis bisa ditambahkan lebih banyak. Nah, selanjutnya saya juga menggunakan kaldu ayam ini agar dia semakin gurih. Nah, untuk takarannya juga sesuaikan. Kalau misalnya teman-teman mau gunakan satu bungkus bisa, nanti rasanya itu benar-benar berasa rasa gurihnya. Tapi kalau misalnya nggak mau terlalu berasa, bisa cukup gunakan setengah aja ya teman-teman. Nah, ini saya gunakan hampir satu bungkus, saya sisakan sedikit. Nah, ini kita kocok dulu sampai benar-benar gulanya ini larut. Nah, kalau untuk mendapatkan hasil yang benar-benar nanti dia tuh terasa manisnya, teman-teman bisa menggunakan 5 sendok makan gula ya. Nanti akan saya tulis di bagian deskripsi. Kemudian ini tadi bumbu halusnya yaitu bawang putih dan garam kita masukkan. Sebenarnya untuk bawang putih ini opsional ya teman-teman. Kalau misalnya kamu nggak suka mencium aroma bawang atau kurang suka bawang putih bisa di skip. Yang penting tadi kita menggunakan gula, kaldu dan juga sedikit garam. Nah, ini kita campurkan untuk bawang putihnya, kemudian kita kocok lagi sampai bawang putihnya ini larut ya bersama telur. Jadi untuk bumbu utama dari kacang telur ini gampang banget teman-teman, bahannya mudah, kemudian sangat gampang untuk kita bikin. Nah, ini saya kocok dulu agar tadi bawangnya itu merata tersebar di bagian telur yang udah kita kocok. Nah, ini gulanya juga udah larut ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan mulai memasukkan kacang tanah. Nah, di sini untuk kacang tanah saya gunakan sebanyak 500 gram ya teman-teman. Jadi takarannya kalau misalnya kita menggunakan 500 gram kacang tanah, kita cukup menggunakan 2 butir telur. Nanti tinggal dikelipatan. Kalau misalnya kita menggunakan 1 kilo kacang tanah, berarti teman-teman bisa menggunakan 4 butir telur. Nah, untuk ukuran telurnya nanti disesuaikan karena nanti kita akan menambahkan tepung. Nah, ini kita aduk rata dulu agar semua bagian kacangnya ini terkena dengan cairan telur. Nah, ini teman-teman bisa rasa, kalau misal pingin rasanya tuh gurih bisa tambahkan lagi sedikit masako ayam, atau kalau misalnya pingin bener-bener rasanya tuh ada rasa manis banget bisa tambahkan lagi gula. Nah, sekarang saya menambahkan tepung. Nah, untuk tepung di sini saya menggunakan tepung ketan putih ya teman-teman. Jadi ini salah satu rahasianya kenapa kacang telur itu dia bisa renyah dan awet tahan lama, karena dia menggunakan tepung ketan putih. Jadi bukan tepung terigu ataupun tepung beras, karena di luar sana tuh ada beberapa resep yang mereka tuh menggunakan tepung terigu dicampur tepung beras. Itu nanti kalau misalnya udah dingin dia itu teksturnya agak lebih keras ya, jadi dia nggak crispy atau nggak garing. Nah, untuk takaran tepung ketan putihnya ini juga nanti disesuaikan dengan ukuran telur. Ini tadi saya pertama-tama menambahkan sebanyak kurang lebih 9 sendok makan atau setara dengan 120 gram. Tapi ini teman-teman bisa lihat ya, jadi dia masih saling lengket dan telurnya masih basah. Kemudian saya tambahkan lagi 2 sendok makan. Nah, jadi nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan tekstur yang ingin didapatkan. Kalau misalnya dia pengen benar-benar nanti tepungnya itu tebal, bisa ditambahkan lebih banyak. Nah, ini kita aduk dulu. Jadi nanti dia kalau misalnya banyak tepungnya itu dia akan saling lepas ya teman-teman. Jadi dia tuh bagus bentuknya. Cuma nanti disesuaikan juga dengan bumbunya tadi, bawang putih, gula, garam, serta kaldu ayamnya. Nah, ini kalau dia semakin banyak tepung dia akan semakin ini ya bentuknya. Jadi dia saling lepas, nggak saling lengket. Nah, ini saya tambahkan lagi. Jadi untuk total tepungnya di sini saya menggunakan sebanyak kurang lebih 13 sendok makan, atau kalau kita timbang setara dengan 170 sampai 180 gram tepung ketan putih. Nah, ini kalau misalnya mau dia lebih nanti lebih banyak tepungnya bisa ditambahin lagi ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan mulai proses memasak. Di sini kita menggunakan minyak goreng. Untuk minyak gorengnya ini kita gunakan kurang lebih sekitar 300 sampai 500 ml. Kemudian biarkan dulu sampai minyaknya benar-benar panas.
Nah, kalau minyaknya udah panas, kita kecilkan api kompornya ya teman-teman. Baru selanjutnya langsung kita masukkan tadi kacang yang udah kita balur dengan tepung ketan putih. Nah, di sini untuk kita proses memasaknya ini, jadi di awal ketika kita menghidupkan api kompor untuk memanaskan minyak itu boleh pakai api besar. Tapi ketika minyaknya udah mulai panas, teman-teman kecilkan apinya ya. Agar apa? Agar ketika kita memasukkan kacang telurnya, jadi tepungnya itu nggak langsung warna kuning. Nah, karena ini kita akan memasaknya benar-benar proses sampai matang kacangnya itu ya teman-teman. Jadi kita gunakan api yang kecil banget. Kemudian nanti baru kita aduk-aduk aja. Nah, untuk memasaknya juga disesuaikan dengan minyaknya. Nah, ini jadi tepungnya tuh udah lengket di kacangnya, baru kita masukkan. Nah, ini kita bisa masak kurang lebih sekitar 10 sampai 20 menit ya. Nah, tergantung dengan takaran minyak dan juga kacang yang kita masukkan. Nah, ini udah bisa kelihatan ya teksturnya teman-teman. Jadi biasanya kita beli kacang telur ini di supermarket atau di minimarket, harganya lumayan mahal teman-teman. Kalau kita bikin sendiri ini murah meriah. Kacang kita beli aja 1 kilo, kemudian kita tambahkan 4 butir telur, terus kita tambahin lagi tepung ketan sekitar 30 sendok, itu udah bisa jadi kacang telur yang enak. Nah, ini kita aduk-aduk terus. Kalau misalnya dia udah mulai agak warnanya udah mulai berubah, kita biarkan dulu. Tetap gunakan api kecil agar dia nggak cepat menguning, atau nanti dia khawatirnya di luarnya itu udah kuning kecoklatan tapi di bagian dalam kacangnya itu masih mentah atau masih alot ya teman-teman. Nah, ini kita aduk-aduk terus. Udah bisa kelihatan ya teksturnya udah cantik banget. Ini udah seperti kacang telur yang biasa kita beli-beli di supermarket atau di toko-toko. Nah, ini warnanya udah mulai menguning. Apinya tetap kita kecilkan dan harus terus kita bolak-balik agar dia matangnya merata. Nah, untuk 500 gram kacang kita bisa menggorengnya sebanyak 2 kali ya teman-teman. Oke, ini udah warnanya kecoklatan. Ini menandakan kacangnya udah benar-benar matang sampai ke dalam. Jadi juga jangan sampai hangus ya. Nah, ini kita angkat. Nah, untuk kacang telurnya ini, untuk minyaknya teman-teman harus benar-benar tiriskan. Nanti bisa menggunakan tisu sebagai alas bawahnya. Jadi untuk membuat kacang telur yang enak, teman-teman cukup sediakan 6 bahan. Dan bahan-bahan itu mudah banget kita dapatkan di toko atau di warung dekat rumah. Cara bikinnya juga sangat gampang kan? Tinggal kita aduk aja dengan tepung, beras, ketan putih. Nah, ini ada perbedaannya ya teman-teman. Kalau misalnya yang di atas tadi yang pertama menggoreng itu tepungnya tuh lebih banyak menempel. Nah, ini kemudian yang ini nih dia agak sedikit tepungnya menempel karena tadi udah terkena angin ya. Tapi kalau misalnya mau dia tepungnya benar-benar banyak, teman-teman bisa tambahin lagi. Ini dia kacang telur homemade. Untuk rasa gurih dan manisnya nanti bisa disesuaikan dengan takaran atau selera masing-masing. Buat teman-teman yang sudah menonton video ini, terima kasih ya. Dan jangan lupa mencoba resep kacang telur ini. Salam dari saya Nada Rafika TV, bisnis ibu rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.